يا رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kesempatan sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita menuju tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita yaitu sholat Jumat berjamaah. Sholawat beserta salam marilah kita haturkan pada junjungan kita yang ini besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami dari DKM Masjid Al Muhajirin akan menyampaikan beberapa pengumuman. Untuk pengumuman yang pertama, kajian Sabtu subuh esok tanggal 19 Januari 2019 yang insya Allah akan kita ganti dengan tabligh akbar yakni jam 6.30 pagi yang akan diisi oleh Ustaz Haikal Hasan dengan tema indahnya kedamaian. Kemudian untuk kajian Ahad subuh tanggal 20 Januari 2019 yang insya Allah akan diisi oleh Ustaz Ilhamuddin Qosim S.Pm.A. Kami mengharapkan kehadiran jemaah-jemaah untuk mengikuti kajian-kajian rutin Masjid Al Muhajirin dalam rangka meningkatkan keilmuan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kami umumkan juga hasil infak Jumat yang lalu yakni sebesar Rp4.612.000. Kami ucapkan jazakumullah khairan jaza kepada para jamaah yang telah menginfakkan sebagian dari hartanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan berlipat-lipat pahala di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, DKM Masjid Al Muhajirin seperti biasa mengadakan Jumat Barokah makan siang bersama yakni dilaksanakan pada sholat Jumat nanti di teras Masjid Al Muhajirin. Bagi para jamaah yang punya waktu luang yang mengharapkan bisa mengikuti makan bersama. Selanjutnya yang akan tindak sebagai khatib dan imam Jumat pada siang hari ini yang insya Allah akan diisi oleh Ustaz Zahruddin Surwani MA. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Untuk yang terakhir, mari kita baca surat Al-Fatihah untuk dua orang tua kita, saudara kita, kaum muslimin dan muslimat yang telah mendahului kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya, memaafkan segala kesalahan-kesalahannya dan masukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian pengumuman yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
هذا الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام حتى نستطيع أن نتحرك من بيوتنا إلى هذا المكان. نشهد أنك لا إله إلا أنت، ونشهد أن محمدًا عبدك ورسولك المبعوث رحمةً للعالمين، ونصلي ونسلم على حبيبك الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan nikmat dan karunia kepada kita. Dan di antara nikmat dan anugerah yang dianugerahkan kepada kita, kita bisa hadir kembali di masjid untuk melaksanakan salat Jumat bersama dengan doa semoga seluruh rangkaian niat dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, sebagaimana kita maklumi bersama bahwa tahun 2019 disebut sebagai tahun politik. Karena insyaallah bulan April yang akan datang kita akan memilih calon pemimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kaya raya ini. Dan disitulah kemudian kita bisa menentukan 5 tahun ke depan apakah kita bisa hidup sejahtera atau tidak. Dan ini sudah dimulai dengan adanya debat paslon calon presiden dan calon wakil presiden semalam. Saya yakin para jamaah sudah bisa menilai siapa sesungguhnya pemimpin yang tepat untuk memimpin Indonesia ke depan. Oleh karena itulah, hadirin kaum muslimin yang berbahagia, pada kesempatan khutbah kali ini tema kita adalah pemimpin dalam perspektif Al-Quran. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, ketika kita kemudian berbicara tentang pemimpin dalam pandangan Al-Quran, maka kita tidak akan pernah lepas dari bagaimana sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang pemimpin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diproyeksikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya menjadi seorang pemimpin di dunia, bukan hanya seorang pemimpin umat, tetapi Rasulullah diproyeksikan menjadi pemimpin dunia akhirat dan pemimpin bangsa dan pemimpin umat. Oleh karena itulah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai seorang pemimpin plus di dalamnya adalah sebagai nabi dan rasul, wahyu yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada nabi adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, kalau kita kaji lebih dalam 5 ayat wahyu yang pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad
adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin menanamkan karakter pemimpin kepada nabi. Dan setidak-tidaknya dari 5 ayat itu ada 7 karakter yang ingin ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri nabi sebagai calon pemimpin pada masa itu. Mari kita lihat dari ayat tersebut. Ayat ini diawali dengan kata-kata Iqra. Pada saat malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dan mengatakan Iqra, malaikat Jibril tidak membawa tulisan. Dan kondisi Gua Hira pada masa itu dalam keadaan gelap gulita, sehingga Rasulullah pun kemudian menjawab, Ma ana biqari, apa yang harus aku baca? Ternyata kata-kata Iqra itu memiliki makna bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai calon pemimpin harus memiliki karakter open mind, pikiran yang terbuka, sehingga dalam hidup dan kehidupan nabi dari sejak mulai diangkat menjadi nabi dan rasul sampai wafatnya Rasulullah selalu open mind, menerima kritikan, menerima masukan, dan Rasulullah tidak pernah berkecil hati ketika kemudian pendapatnya ditolak oleh para sahabat. Mari kita lihat dalam sejarah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat mendengar informasi di tahun kedua Hijriah ada kurang lebih 950 pasukan dari Quraisy Mekah datang ke Madinah untuk membumi hanguskan kota itu yang sudah didirikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kemudian memanggil jihad para sahabat, lalu diskusi, dan ternyata Rasulullah menerima masukan-masukan para sahabat bahwa untuk menghadapi pasukan kaum Quraisy mesti harus keluar dari Madinah. Begitu pula 1 tahun berikutnya pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi perang Uhud dengan 3000 pasukan kaum Quraisy datang ke Madinah, tujuannya hanya satu, bagaimana melenyapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah panggil para sahabat, lalu Rasulullah menyampaikan idenya, karena kita hanya 750 orang. Bagaimana seandainya kita melakukan perang ini adalah perang kota? Kita defensif, bertahan. Tetapi kemudian para sahabat, terutama kaum muda, mengatakan kepada Nabi, tidak ya Rasul, kami semua berani menghadapi mereka. Dan oleh karena itu kita tidak perlu perang kota, tapi kita mesti, mereka harus songsong di Uhud agar mereka tahu bahwa kita adalah pasukan yang kuat. Rasulullah pun tidak marah, bahkan Rasulullah pun akhirnya mengikuti perang itu dengan baik. Itulah seorang pemimpin open mind. Ketika dikritik, ketika diberikan masukan, dia tidak pernah marah dan bahkan kemudian menerima masukan itu. Oleh karena itulah ketika ada seorang pemimpin ketika dikritik, seorang pemimpin ketika diberikan masukan, lalu dirinya kemudian panik, maka berarti dia bukan seorang pemimpin, tetapi rakyat biasa saja, tidak memiliki karakter sebagai seorang pemimpin besar. Itu yang pertama, baru Iqra. Lalu kata Iqra itu diteruskan dengan Bismi Rabbikal Ladzi Khalaq, dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Bismi atas nama Tuhan, Bismi Rabbik atas nama Tuhan. Kalimat ini menunjukkan bahwa seakan-akan Allah ingin menjadikan Rasulullah punya karakter, bahwa ketika berjuang, ketika memimpin, ketika menjadi seorang leader, apa yang dilakukan itu bukan karena kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan partai atau golongan. Maka karakter yang kita bisa ambil dari ayat ini adalah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat integritas sebagai seorang pemimpin, dan itu ditunjukkan oleh Nabi.
pada saat orang-orang kafir Quraisy sudah tidak lagi mampu menghentikan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka datang kepada Abu Thalib dan menawarkan 3 hal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang, "Wahai Abu Thalib, sampaikan kepada Muhammad, seandainya dia ingin menjadi seorang raja, kami akan mengangkatnya dia menjadi raja. Seandainya dia ingin menjadi orang kaya raya, akan kami kumpulkan kekayaan orang-orang Quraisy untuk diberikan kepadanya. Sekiranya dia ingin wanita-wanita cantik, maka akan kami kumpulkan wanita-wanita cantik Quraisy untuk diberikan kepada Muhammad. Tapi dengan catatan, dia mesti harus berhenti dari dakwah ini." Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Abu Thalib kemudian disampaikan, Rasulullah pun kemudian mengatakan kepada Abu Thalib, "Wahai paman, jangankan tahta, harta dan wanita, seandainya kaum Quraisy memberikan kepadaku matahari di tanganku, rembulan di tangan kiriku, niscaya aku tidak akan pernah menerimanya sekiranya mereka meminta kepadaku untuk berhenti dari dakwah ini." Itulah integritas seorang pemimpin. Tapi bayangkan di Indonesia, banyak para pemimpin yang kemudian berguguran karena mereka menerima gratifikasi, apakah itu orang biasa atau mungkin perusahaan ataupun dari yang lain, sehingga tercatat lebih dari 37 kepala daerah di Indonesia tertangkap tangan, kemudian akhirnya mereka pun harus masuk penjara. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, seorang pemimpin harus memiliki integritas. Perjuangan yang dilakukan itu bukan karena dirinya sendiri, temannya, kelompoknya, partainya, tidak. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul, yang dilakukan oleh nabi hanya karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah. Tidaklah yang diperintahkan itu tidak lain adalah sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Dan itu tercermin di dalam setiap solat, "Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Masih di dalam ayat itu, karakter yang ingin ditanamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi adalah bagaimana Rasulullah sebagai seorang pemimpin yang memiliki komitmen yang tinggi pada saat dia berjuang sebagai seorang pemimpin. Sehingga dalam sejarah tercatat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak diangkat menjadi nabi, selama berada di Mekah 13 tahun menghadapi berbagai macam intimidasi, penetrasi, ancaman. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dibunuh oleh kaum Quraisy. Tapi Rasulullah tetap komitmen dengan dakwahnya. Kita lihat pada tahun ke-10 Hijriah, pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggal wafat oleh pamannya Abu Thalib dan istrinya Khadijah, yang kemudian tahun itu disebut sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan. Dalam kondisi sedih, Rasulullah tidak peduli dengan semuanya, akhirnya dia berangkat ke Taif, 70 km dari Mekah, untuk berdakwah. Harapannya kaum Taif bisa beriman kepada Nabi. Tapi alih-alih bisa berdakwah, alih-alih bisa menyampaikan risalah Allah kepada kaum Taif, baru di depan pintu gerbang kota Taif itu Rasulullah sudah dilempari batu oleh mereka, dan akhirnya Rasulullah pun berdarah-darah. Lalu dalam sebuah riwayat, malaikat Jibril pun datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, haruskah aku hancurkan gunung-gunung Taif itu sehingga mereka tewas semuanya sebagai bentuk balasan atas mereka yang telah melakukan tindakan tidak terpuji kepada dirimu?" Tetapi Rasulullah kemudian mengatakan, "Wahai Jibril, aku diutus bukan untuk balas dendam. Aku diutus bukan untuk membunuh.
tapi wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itulah komitmen Nabi sebagai seorang pemimpin, sehingga akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sukses menjadi seorang pemimpin bukan hanya di Jazirah Arab saja, tetapi kemudian melalui generasi-generasi sesudahnya umat Islam kemudian menguasai tiga benua, yaitu Asia, sebagian Eropa, dan kemudian sebagian benua Afrika. Itulah komitmen. Seorang pemimpin mesti harus memiliki komitmen yang tinggi. Seandainya ada seorang pemimpin lalu tidak memiliki komitmen, ketika memberikan statement dia tidak mencerminkan bahwa dirinya seorang pemimpin yang komitmen, maka sesungguhnya dirinya bukan seorang pemimpin. Itu ayat yang pertama. Lalu ayat yang kedua, khalaqal insana min 'alaq, dialah Allah yang telah menciptakan manusia dari sekumpal darah, al-'alaq. Kalau saya baca di beberapa kamus Arab, di antaranya Mu'jam Mufradat Al-Fadhil Quran atau di Al-Furuq Al-Lughawiyah, al-'alaq itu artinya sesuatu yang bergantung. Sehingga kalau kita belajar ilmu biologi, setelah bertemunya sel sperma dan sel ovum, kemudian dia setelah 9 hari menjadi alat segumpal darah yang menempel di rahim seorang perempuan. Al-alat ini kemudian tidak akan pernah hidup seandainya tidak menempel di rahim perempuan. Tetapi dengan dia menempel di rahim seorang perempuan, muncullah plasenta yang kemudian lama-lama ia menjadi janin dan menjadi manusia yang sempurna, lalu dilahirkan ke muka bumi ini. Lalu pesan apa yang diinginkan oleh Allah kepada Nabi dalam pembentukan karakter sebagai seorang pemimpin? Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, seorang pemimpin mestinya menyadari bahwa semua manusia diciptakan dari bahan yang sama. Ketika itu disadari, maka seorang pemimpin harus memiliki karakter humble, tidak arogan, tidak sombong, sehingga dalam memimpin sebuah negeri, dia akan memperlakukan semua rakyatnya di hadapan hukum adalah sama. Begitu pula Nabi. Suatu hari ada seorang anak, orang sahabat terkemuka pada saat itu, mencuri, lalu dilaporkan kepada Nabi. Tapi para sahabat mengatakan, ini ayahnya adalah tokoh terkemuka di Madinah, kami mohon kepada Nabi untuk bisa memberikan kebijaksanaan agar tidak dipotong tangannya. Apa kata Nabi? Wahai sahabat-sahabat, jangankan orang ini, seandainya hari ini yang mencuri adalah Fatimah anakku, pasti akan aku potong tangannya. Itulah humble, tidak arogan. Tidak mentang-mentang Nabi itu sebagai kepala negara pada masa itu, sebagai pemimpin tertinggi di Madinah, lalu mempermainkan hukum. Tapi kalau kita melihat bagaimana di negeri ini, hukum seakan-akan tumpul ke atas, tetapi tajam ke bawah. Hukum berlaku bagi mereka yang tidak sependapat dengan penguasa, tetapi hukum itu tidak akan berlaku bagi orang-orang yang sependapat dengan para penguasa. Dan itu dalam konteks Al-Quran, bukan sebagai seorang pemimpin. Humble. Dari ayat ini pula, hadirin kaum muslimin yang berbahagia, Allah subhanahu wa ta'ala ingin menanamkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana memiliki karakter egaliter, bahwa memandang manusia itu sama, tidak ada bedanya di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana agar semua penduduk Madinah, dan yang diperjuangkan sejak berada di Mekah, adalah bagaimana Rasulullah mampu menghapuskan perbudakan. Kesejahteraan dilakukannya.
Maka di tahun kedua Hijriah Rasulullah SAW melakukan sebuah revolusi mental dalam bidang ekonomi, di mana Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat, khususnya kaum Muhajirin, agar mereka tidak lagi bergantung kepada kaum Ansor, sehingga dari situlah kesejahteraan umat Islam mulai tumbuh dan menjadi umat yang disegani pada masa kita. Lalu dari ayat itu pula, bagaimana agar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tertanam di dalam dirinya bahwa dirinya adalah bukan orang yang memiliki kekuasaan penuh, bukan orang yang bisa berjuang sendiri, tetapi Rasulullah pun bergantung kepada orang lain. Oleh karena itulah Rasulullah tidak akan pernah menang berjuang kalau di sampingnya tidak ada para sahabat. Rasulullah tidak akan pernah sukses bagaimana membawa risalah Allah ke alam dunia ini seandainya Rasulullah tidak didampingi oleh para sahabat-sahabat pada masa itu yang memiliki komitmen bagaimana mereka membantu Rasulullah agar dalam perjuangan untuk menyebarkan risalah Allah itu bisa diselesaikan dengan baik. Oleh karena itulah, seandainya ada seorang pemimpin dalam tanda kutip, tetapi dia merasa dirinya paling benar, merasa pendapatnya adalah sesuatu yang tidak bisa dibantah oleh orang lain, atau pada saat tertentu dia tidak mau berbagi kepada orang lain, dalam konteks Al-Quran, dia sesungguhnya bukan seorang pemimpin. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, lalu di ayat keempat dan kelima, Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Allah Subhanahu wa taala memberikan iqra yang kedua, bacalah. Wa rabbukal akram, dan Tuhanmu yang maha mulia. Lalu pertanyaannya, kemuliaan apa yang didambakan oleh manusia? Tidak lain adalah ilmu pengetahuan. Maka karakter yang ini dibangun oleh Allah terhadap diri Nabi adalah bagaimana agar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa belajar agar menjadi cerdas. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu sifat Nabi-Nya adalah fatonah, kecerdasan. Maka ketika Rasulullah berjuang adalah dengan kecerdasannya sehingga mampu kemudian menguasai seluruh jazirah Arab dalam waktu yang tidak terlalu lama. Bayangkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan berhijrah ke Madinah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mulai mengutus duta besarnya namanya Mus'ab bin Umair untuk mempelajari bagaimana situasi politik, sosial, ekonomi, peradaban yang ada di Madinah. Setelah kurang lebih 8 bulan kemudian dia lapor kepada Nabi tentang situasi kondisi Madinah itu. Oleh karena itulah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, itu bukan sebagai pemimpin yang dulu. Kenapa? Karena dia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Maka pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, keputusan yang pertama yang diambil itu bukan bagaimana penduduk Madinah menerima dirinya sebagai seorang pemimpin baru, tidak. Bagaimana Rasulullah mengajarkan sholat, tidak. Tapi keputusan pertama yang dilakukan oleh Rasulullah adalah keputusan politik, bagaimana mempersatukan penduduk Madinah yang terdiri dari berbagai macam suku dan bangsa. Itulah kecerdasannya. Seandainya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah lalu mengajarkan sholat kepada para penduduknya, niscaya mereka akan menolak. Tetapi dengan kecerdasannya yang sangat luar biasa itu, keputusan yang pertama adalah keputusan politik, mempersatukan mereka. Dengan demikian maka secara de facto Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang pemimpin baru di Madinah Al-Munawwarah. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, itulah seorang pemimpin. Memiliki karakter-karakter yang sangat luar biasa, open mind, tidak anti kritik dan tidak panik ketika dikritik. Memiliki integritas, tidak bisa disogok oleh apapun. Memiliki komitmen, perjuangannya adalah hanya karena Allah.
memiliki karakter humble, tidak arogan, memiliki sifat egaliter yang memperlakukan rakyatnya sama. Tidak ada kemudian menjunjung yang kaya kemudian menindas yang rendah. Begitu pula seorang pemimpin harus memiliki karakter yang membutuhkan bantuan orang lain bagaimana memajukan sebuah negeri atau bangsa di mana ia menjadi seorang pemimpin. Dan pemimpin mesti harus senantiasa belajar bagaimana menjadikan negerinya, bangsanya menjadi negeri dan bangsa yang adil dan makmur, gemah ripah wah jinawi, sebagaimana di dalam Al-Quran disampaikan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semuanya, memberikan kemampuan dan kekuatan kepada umat Islam untuk memilih pemimpin dengan cerdas, bagaimana pemimpin yang akan datang, pemimpin yang kemudian berpihak kepada kaum muslimin mayoritas di Indonesia ini. Amin ya rabbal alamin. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. حمداً لمن قال في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Kunci kemenangan umat Islam di tahun politik ini hanya satu, yaitu persatuan dan kesatuan umat Islam. Tanpa persatuan dan kesatuan umat Islam, kita tidak akan pernah menang. Maka di tahun politik ini umat Islam mesti harus mengesampingkan perbedaan mazhab, perbedaan organisasi, perbedaan label-label yang lain, sehingga tujuannya hanya satu, bahwa umat Islam harus memiliki pemimpin yang kemudian membela umat Islam. Kita sudah merasakan bertahun-tahun umat Islam selalu didiskriminasi, umat Islam kemudian ingin dimarjinalkan, padahal dalam sejarah kebangsaan Indonesia umat Islam memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan kemerdekaan Republik Indonesia dan mengisi pembangunan ini. Oleh karena itulah hadirin kaum muslimin yang berbahagia, mari kita rawat persatuan dan kesatuan umat Islam di negeri ini, agar kemenangan yang akan datang adalah bukan kemenangan Indonesia, tetapi juga adalah kemenangan kaum muslimin di negeri ini. Amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibu da'awat wa yaqdi al-hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين
والمرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحش والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر ثم أقيموا الصلاة الحمد لله رب العالمين
Sallallahu aleyhi ve sellem.